Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawaina ta'alluma wa ta'alim wa tathakura wa tathkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. كتاب الدر الثمين وكسورة 34 باريخ 13 daripada bawah. Wa qala syaikhul muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fattani rahimahullahu subhanahu wa taala, kata dia, maka dikatakan Quran kalamullah sebab ia menunjukkan dia, dan telah muafakatlah sekalian salaf atas haram yang mengata dengan makhluk Al-Quran. Sama perbahasan sifat yang terakhir pada sifat ma'ani Allah subhanahu wa ta'ala, iaitu kalam Allah. Yang kita terjemuh atau kita maksudkan ialah perkata. Iaitu satu sifat yang ada dan sabit ada di zat Tuhan. Tu sifat kalam yang dimaksudkan dalam sifat ma'ani. Dia satu sifat yang ada, lagi pula ada di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sifat kalam. Jadi bila Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kalam, maka pasti ada kalam lafzi, kalam yang jenis bertulis, ataupun kalam yang jenis huruf dan suara. Tapi kalam yang huruf dan suara itu bukannya kalam Allah yang maksud dalam sifat ma'ani, bukan. Ha, sebab kalam yang lafzi berbentuk lafaz seperti Quran, Taurat, Injil, Zabur, hatu tu baharu. Jadi sifat Allah Ta'ala semuanya qadim, azali, tidak ada yang baharu. Jadi mustahil atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada sifat ma'ani yang baharu. Jadi sekarang ni dia kata, maka dikatakan Quran itu kalamullah. Kita kata Al-Quran tu lafaz, kenapa kata kalam Allah? Ni isu dia. Kita kata kalamullah tu yakni satu sifat yang ada, yang qadim, yang azali, ada di zat Tuhan. Tu kita kata perkata tu. Lepas tu sekarang ni kita kata Al-Quran kalamullah, boleh ke tak? Sebab Al-Quran tu baharu. Al-Quran bukan qadim, Al-Quran bukan azali, Al-Quran baru diturunkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada sekian-sekian tahun, sekian-sekian tarikh hijrah. Jadi boleh kak kita panggil Al-Quran kalamullah? Maka dia kata, dikatakan Quran itu kalamullah, boleh, tak ada masalah. Jadi kalamullah sini ada dua lah. Kalamullah yang azali, kalamullah yang baharu. Kalamullah yang azali dipanggil perkata. Kalamullah yang lafzi, yang baharu, yang berlafaz, hak tu dia panggil baharu. Tu bukan qadim, hak tu makhluk. Tu baharu tu.
Lepas tu kita baca alif lam mim. Baru baca ke? Lama dah baca? Oh, baca lah. Jadi baru baca tu baru lah. Ha, baru. Tak ada orang kata saya baru baca tapi dia tu qadim. Tak ada. Jadi qadim dengan baharu, dua benda yang berlawanan. Macam ada dengan tiada, dua benda yang berlawanan. Putih dengan hitam, dua benda yang berlawanan. Jadi mustahil atas satu tempat tu putih dalam masa yang sama hitam. Mustahil satu benda tu ada dalam masa yang sama tak ada. Mustahil. Jadi boleh kata kalamullah tu pada Quran? Boleh. Sebab apa boleh? Sebab ia kalam, sebab ia Quran tu menunjukkan dia, menunjukkan kalam Allah yang azali. Jadi kalam Allah yang azali namanya perkata. Kalam Allah yang baharu, lafzi, itu dia panggil perkataan, hasil daripada berkata-kata. Allah sebut Quran, ada Quran. Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Taurat, bahasa Ibrani. Injil, bahasa Syriani. Zabur, bahasa Qibti Mesir. Itu semua daripada Allah. Semua daripada Allah Ta'ala. Tapi hak tu kalam lafzi, kalam yang baharu, kalam yang boleh dibaca makhluk, bukan sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala tu kalam Allah yang azali, dia panggil kalam nafsi, kalam yang ada di zat Tuhan. Nak bagi faham, ulama' bagi contoh kita. Sekarang pun dia bagi contoh juga untuk makhluk. Baik. Yang ada dia nak tekak lidah kita, dia panggil sifat kalam nafsi. Dia panggil perkata. Tak ada hak tu bisu lah. Tapi mesti ke kalau ada sifat perkata, kita mesti berkata-kata? Tak mesti. Kita boleh diam tak? Boleh diam. Boleh tak kita tidak berlafaz tapi ada sifat perkata? Ada. Iaitu diam lah. Duduk dia relax. Macam tuan-tuan duduk diam ni, adakah bisu? Tak bisu. Panggil ada sifat perkata, cuma tak berkata lagi. Cuma tak cakap lagi. Bila tak cakap, tak tubik lah perkataannya. Macam mana nak tubik perkataan? Cakap pun duk. Kemudian kata mu'alih rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia kata, boleh sini sebuah boleh. Dan telah muafakatlah sekalian salaf. Salaf ni 300 tahun hijrah yang pertama. Sebaik-baik kurun selepas Nabi SAW, selepas sahabat Nabi SAW, ialah kurun salaf. Bukan salaf. Bukan salaf. Salaf dengan fa, bukan ho. Kalau salaf, tu pun ada juga. Ini salaf 300 tahun ataupun satu pandangan lain 500 tahun hijrah yang pertama. Dia kata apa? Dia kata maksudnya telah muafakatlah, sepakatlah sekalian salaf atas haram mengatakan dengan makhluk Al-Quran. Dah tadi kita kata Quran tu makhluk, lagu mana? Haram ke? Jadi kita kata kalam Allah ada dua. Kalam Allah yang azali, hak tu sifat perkata. Satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala, hak tu azali lah. Lepas tu ada dua pula, kalam lafzi, kalam hak bangsa suara, bangsa perkataan. Hak tu baharu, baharu. Makhluk, makhluk. Contoh apa? Quran lah. Dah kata Quran tak boleh kata makhluk, macam mana? Jadi dia kata muafakat segala salaf, kata tak boleh kata makhluk Quran. Dikehendaki dengan dia, dengan makhluk, dengan Al-Quran tu ialah lafaznya, lafaz Al-Quran diturunkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata hukum dia haram. Haram ni kat mana? Haram ni di luar majlis ilmu. Haram tu ialah di luar majlis ilmu. Makna saya saja kita nak menyembang dekat kedai kopi, baru tahu kata makhluk tu apa, Al-Quran tu makhluk, hukum dia haram. Lepas tu buat apa majlis ilmu boleh pula? Sebab nak menyatakan hakikat dia. Dia payah nak faham. Kita kata kalam Allah yang azali itu yang qadim. Lepas tu Quran pun qadim juga, bukan baharu. Sudah. Dua benda qadim pula di Tuhan. Dua sifat kalam yang qadim di Tuhan. Satu kalam nafsi, satu kalam lafzi. Dua-dua tu qadim di Tuhan. Contohlah. Jadi Quran tu bukan sifat Tuhan.
Taurat itu bukan sifat Tuhan. Injil itu bukan sifat Tuhan. Sifat Tuhannya satu, berkata ya. Kalam Allah azali. Kalau nisbah kita ke, peti suara kita tu, ha, tu ada sifat berkata situ. Kalau Allah cabut, bisulah. Tapi kalau kita tak cakap, ada sifat berkata cuma tak cakap, panggil bisu ke? Tak panggil bisu, panggil diam je lah. Haa tu eh. Jadi beza diam dengan bisu. Haa tu. Jadi haram tu bila-bila berada di luar majlis ilmu, maka hukumnya haram, kata Al-Quran tu makhluk. Bila boleh? Bila berada dalam majlis ilmu, baru boleh kata Quran tu makhluk. Sebab nak bezakan antara kalam Allah yang lafzi, yang jenis berhuruf suara ni, dan kalam Allah yang azali, yang tak berhuruf tak bersuara. Hak tu yang sifat Tuhan. Kalau yang berhuruf suara tu bukan sifat Tuhan. Hak tu yang kita baca setiap hari tu, Al-Quran tu, Al-Fatihah, Surah Al-Ikhlas. Hak tu kalam Allah yang bukan sifat Tuhan. Jadi kalam Allah ni, kita nak pecah lagu mana banyak sekalipun, yang sifatnya satu je, itu kalam Allah yang azali. Kalam nafsi dia panggil, kalam yang ada pada zat Allah. Apa-apalah nama, tak kisah, asal faham. Namanya perkata. Haa tu eh. Bukan perkataan. Perkataan tu hasil daripada berkata-kata, dia keluar perkataan. Ni perkata. Haa tu eh. Kemudian kata mu'alif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia kata, diturunkan, melainkan. Melainkan mana tidak haram. Tadi kata haram, melainkan pada tempat menyatakan. Tempat menyatakan, ni majlis ilmu lah. Tempat menyatakan ni, ini mana majlis ilmu. Macam sekarang ni lah. Kita nak menyatakan beza antara kalam lafzi, kalam nafsi. Kalam Allah yang jadi sifat ma'ani dengan kalam Allah yang bukan sifat ma'ani Tuhan. Jadi sifat ma'ani Tuhan qadim. Kalam Allah yang qadim satu ya, iaitu sifat kalam nafsi. Kalam yang ada di zat Tuhan satu ya. Adapun Quran itu bukan sifat kalam Allah yang azali, bukan. Hak tu hanya mentakbirkan sifat kalam Allah yang nafsi itu, jadilah Al-Quran. Macam kita lapor, makanlah, kita minta ke kedai. Jadi kita pun kata nasi goreng satu. Nasi goreng satu tu kok mana mari? Kok sifat berkata lah. Kalau ni sebuah makhluk, kok sifat berkata? Ada sifat berkata. Kita boleh berkata-kata tu, kita boleh kata nasi goreng satu. Mana? Daripada ada sifat berkata di kita. Kalau tak ada, bisu, tak boleh cakap uang-uang itu eh. Haa tu eh. Jadi Allah Ta'ala ada sifat berkata. Allah Ta'ala ada Quran, ada Taurat, ada Injil yang merupakan kalam lafzi dia. Haa tu eh. Jadi haram mengatakan Quran tu makhluk, melainkan pada tempat yang menyatakan, supaya jangan memberi waham akan baharu sifat yang berdiri. Supaya ni dia panggil sebab haram tu. Supaya jangan memberi waham akan baharu sifat yang berdiri, yang ada dengan zat Tuhan. Sebab apa tak boleh kata Al-Quran tu baharu di luar majlis ilmu? Kerana takut beri waham. Takut beri sangkaan ringan. Kata, oh Quran kalam tu baharu, mana sifat perkata Tuhan baharu. Tu tak mau. Sifat perkata Tuhan qadim. Baharunya ialah Injil, Zabur, Quran, Suhuf. Tu baharu. Tu kalam Allah juga, panggil lafzi, jenis suara, jenis bersuara, jenis berhuruf. Tu kita baca tu, tulisan tu, huruf tu, kalam Allah, kalam Allah. Tak ada air semayam boleh sentuh, tak boleh sentuh. Tu kalam Allah tu. Pun kita baca, keluar suara. Tu. Tapi tu bukan sifat Tuhan. Sifat Tuhan, dia tak Tuhan lah. Dia panggil kalam Allah juga, yang qadim. Sebab tu tak boleh dan haram kita mengatakan bahawasanya Al-Quran itu baru. Kerana takut beri waham, takut beri sangkaan ringan, takut tersilap faham orang awam yang tak belajar tu, kata sifat perkata Allah baru. Jadi bila kata sifat perkata Allah subhanahu wa ta'ala itu baru, bahaya lah. Boleh jadi kapir, boleh jadi kapir. Tengok dia kata tu. Maka jadi fasik lah
orang yang berkata dengan makhluk Quran tapi tiada jadi kufur. Ha, orang yang sebut tu jadi fasik. Dalam i'tiqad dia, dia kata sifat perkata Allah qadim. Cuma dia sebut Quran baru tu, hukum dia haram, berdosa, fasik hukum dia. Bila kata fasik ni mana bercakap kata Quran tu makhluk di luar majlis ilmu, dosa besar. Hai. Ha, sebab dia kata kan fasik. Dia fasik ni sama ada satu dosa besar atau berterusan dosa kecil atau meremehkan dosa kecil, tiga ni dia panggil fasik. Jadi sekarang ni bukan buat berterusan ni, dia tak kata kalau berterusan kata Allah Ta'ala, kalau berterusan kata Al-Quran itu baharu, fasik. Dia tak kata gitu. Dia kata kalau seseorang kata Quran itu baharu di luar majlis ilmu, hukum dia fasik, tak kapi. Makna dia dosa besar. Buat apa dosa besar? Dia berkaitan i'tiqad, tak ada dosa kecil. Bila dalam bab i'tiqad, bila kata haram, dosa, dosa besar lah, tak ada dosa kecil. Dia bukan bekok. Ha, ni nampak macam ringan je ni. Oh, Quran tu baru, dia cakap tu lebay dah tu, pakai serban sampai ke langit. Tinggi je serban tu. Tapi kata Allah, tapi kata Quran tu makhluk di McD, di KFC, di kedai makan, di luar majlis ilmu, menyebabkan orang pun silap faham, hukum dia haram, dosa-dosa, fasik. Tak boleh tengok anak bulan, tak boleh jadi wali nikah, tidak boleh jadi saksi, makruh jadi tok imam. Tu hukum fasik habis kat dia. Balun kat dia hukum fasik tu. Tak boleh jadi saksi. Tak boleh jadi saksi, tak boleh jadi wali nikah, kena tukar dengan orang lain. Dia nak menikahkan anak perempuan dia, tak boleh. Fasik. Jadi fasik ni jangan buat dosa besar atau berterusan dosa kecil atau meremehkan dosa kecil. Nak tengok anak bulan tak boleh juga. Kalau anak bulan nak tengok, syarat dia adlu syahadah, adil syahadah. Dia panggil adil syahadah ni lagi berat. Adil syahadah ni tak boleh buat dosa besar, tak berterusan dosa kecil, jaga maruah, tidak jatuh maruah, ada penglihatan, ada pendengaran, boleh bercakap, lelaki, merdeka. Tu syarat-syarat syahadah. Dia panggil adlu syahadah, adil syahadah. Syahadah ni beri penyaksian lah. Jadi apa-apa saja yang nak beri penyaksian, zina ke, curi ke, apa ke, tak boleh berlaku dia. Sebab apa? Sebab fasik. Sebab apa fasik? Kata Quran tu baharu. Tu ya. Dosa dah, fasik dah, wajib bertaubat. Wajib bertaubat tu. Macam mana bertaubat dia? Bukan dengan amalan soleh, tidak. Dia mesti menyesal, dia sebut begitu, dia mesti tinggal sebut begitu, dia kena berazam takkan sebut dah, baru sah taubat dia. Apa? Dosa besar. Bukan dosa kecil. Kalau dosa kecil pun kena taubat juga. Cuma bolehlah dosa kecil tu dihapuskan dengan amalan soleh, boleh. Dosa besar tak boleh. Sorry to say ya. Dan jadi kafirlah orang yang berkata dengan makhluk kalam Allah yang berdiri, yang ada dengan zatnya, zat Allah. Tadi dia kata orang yang sebut Quran itu baharu di luar majlis ilmu haram, tak kapir. Sebab apa tak kapir? Sebab dia i'tiqad sifat kalam Allah yang azali itu ada di zat Tuhan, itu qadim, sifat perkata tu. Tapi kalau ada orang i'tiqad bahawasanya kalam Allah itu baharu, kafirun, kafir. Sifat kalam Allah yang ada di zat Tuhan tu kalau dia kata baharu, kafir lalu. Lagi teruk ni. Ni taubat dia dengan syahadah. Lepas tu pahala hilang habis sejak baligh tu. Dia start pada kosong balik. Habis pahala yang gunung-gunung tinggi-tinggi tu, gunung tinggi, gunung apa, tinggi Gunung Kinabalu ke, Gunung Everest ke, habislah ke. Start kosong balik. Tu kalau murtad kafir. Ni bukan kafir asli ni, kafir ada dua. Kafir asli, kafir murtad. Kafir asli tak apa. Ijma' ulama' sepakat kata, bila dia tu syahadah, dia macam bayi yang baru lahir. Kita orang yang murtad, masuk Islam semula, boleh, sah. Tapi pahala tak ada dah. Tak ada dah.
Jadi siapa yang i'tiqad Allah Ta'ala, kalam dia yang ada di zat Tuhan tu, itu baru kafir. Sebab apa kafir? Sebab kalau sifat Tuhan yang ada di zat Tuhan itu baru, otomatik zat Tuhan baru. Bila zat Tuhan baru, baru-baru ni berhajat pada orang menjadikan dia. Maka seolah-olah kita i'tiqad ada orang jadikan Tuhan. Tu yang kafir. Dia melerik. Satu silap melerik habis. Tu yang kafir. kita mikir juga kata, dah kenapa Mu'tazilah dia menafikan kalam Allah, tak kafir pun. Sebab menafikan kalam Allah tak mestinya menafikan berkata-kata Allah. Sebab tu kita bezakan kalam nafsi dengan kalam lafzi. Kalam nafsi perkata Tuhan yang ada di zat Tuhan, hak tu Mu'tazilah nafi, tapi dia tak menafikan Allah boleh berkata-kata. Tapi kalau orang berkata kalam Allah itu baru, hak ni bahaya. Sebab apa lebih bahaya daripada mengatakan kalam Allah tak ada? Sebab kalam Allah yang baru, kalam yang ada di zat Tuhan tu baru, maka kita tahu kata sifat Tuhan baru. Ada satu sifat Tuhan baru namanya perkata. Bila baru, benda yang melazimi baru, baru. Maka zat Tuhan pun barulah sebab ada di zat Tuhan. Pah baharu kok Tuhan mesti berhajat pada pencipta, sama dengan makhluk kafirun. Tapi tu beza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah dia nafi kalam Allah, dia tak kata kalam Allah baharu, dia kata berkata-kata Allah dengan zat. Tapi kalam Allah tidak ada, tak sabit, tu fasik, tak kapir. Dia tak kata baharu pun, dia tak kata kalam yang di zat Tuhan tu baru, sebab dia nafi awal dah. Kalam tu tak ada, yang adanya berkata-kata tu. Seolah-olah dia kata kat kita lah, berkata kat peti suara kita ni tak ada, kita hanya bercakap je. Contoh tu, nak you faham ya? Walaupun dia tak cakap gitulah. Nak you faham Mu'tazilah cakap kat Tuhan lagu mana? Dia kata Allah berkata-kata dengan zat, bukan sifat kalam. Sebab kalau Allah Ta'ala berkata-kata dengan sifat kalam, Allah Ta'ala berkuasa dengan kudrat, akan ada banyak benda yang qadim. Tu dia. Tu salah. Salah. Yang betulnya Allah berkata-kata dengan sifat perkata. Allah cakap dengan sifat perkata. Kalam dia panggil. Kalam nafsi. Kalam yang ada di zat Tuhan. Kemudian dia buat misal. Maka misalnya, pas misal agak berkaitan dengan Tuhan ni, sepatutnya tak layak lah, cuma nak bagi faham. Maka dia pun kata walillahil mathalul a'la. Walillahi al mathalul a'la. Nak sucikan Allah Ta'ala daripada segala misal-misal tu, Allah Ta'ala lah yang paling tinggi, yang maha tinggi, yang maha tinggi. Tak layak tu misal-misal bagi Tuhan ni. Cuma Tuhan, cuma kita nak misalkan ni, nak bagi faham je. Dia kata apa? Engkau sebut akan seorang laki-laki dengan lidahmu, maka sebut laki-laki itu masuk pada lidahmu. Okey, sekarang ni contoh laki-laki nama Ibrahim ataupun Ahmad. Jadi Ahmad tu ada di lidah kita tak? Ada, waktu kita cakap Ahmad, mana ada, bukan ada sungguh, mana sabit di lidah kita lah. Ada, masuk. Dan zat laki-laki itu, yang ni padahal zat laki-laki itu tiada masuk pada lidahmu. Tengok. Jadi bila sebut Ahmad, masuk tak kepala orang Ahmad tu ke dalam mulut itu? Tak ada. Nama dia saja yang ada di lidah kita ni. Bukannya kepala diri zat Ahmad itu ada masuk dalam mulut kita. Tak ada lah tu. Macam kita kata api. Terbakar dah mulut. Tak terbakar mulut. Sebab apa? Api yang sebutan lain. Api hak sengoti lain. Api tu di dua. Kita sebut api, bukannya kita bubuh zat api dalam mulut. Dan kalau kita sebut lidah api, tak keluar pun api ke mulut. Sebab kita sebut. Bukan makna zat tu ada di situ, zat api di situ kan. Tu nak kata beza kalam Allah, kalam lafzi yang bersifat huruf suara ni dengan perkata kita. Bukan bermakna apa yang kita kata tu sifat kita tak. Ahmad tu sifat kita ke? Bukan sifat kalam kita Ahmad tu. Dah kita sebut tu, hak tu berkata-kata yang berhuruf suara, yang sifatnya ada di peti suara ni.
Kalam Allah, Allah sebut dalam Quran. Walillah wallahu khaliqu kulli syai. Contoh. Ataupun innallaha ala kulli syai'in alim. Allah sebut. Adakah perkataan innallaha ala kulli syai'in alim ada di zat Tuhan? Tak ada tu. Sebab itu perkataan baru. Macam kita sebut Ahmad, Ahmad tu bukan ada di dalam diri kita, bukan ada dalam lidah kita, bukan. Tapi tu perkataan. Tu perkataan namanya Ahmad, bukan Ahmad tu ada dalam mulut. Kemudian maka inilah makna katamu dibaca pada lidah. Ni makna kata sesuatu yang kita baca tu di lidah kita, ada di lidah kita. Saya suka makan nasi. Nasi tak tubik pun nasi. Perkataan, bukannya benda nasi tu. Kita membaca perkataan NASI, namanya nasi. Bukannya tubik zat nasi di mulut kita, bukan. Demikian lagi apabila menyuruh akan kamu oleh seorang laki-laki. Ini contoh lagi. Dia bagi contoh lagi, kata contohnya kalau seorang laki-laki itu suruh kita satu benda. Ataupun Allah menegahkan kamu akan suatu, ataupun Allah menegahkan suatu pada kita, maka adalah engkau bangkitkan pada hatimu. Bangkit ni mana hadir, mana timbul dalam hati kita ni, yakni suruhnya dan teguhnya juga. Contohlah, contoh Ahmad larang kita jangan jangan mandi kolam. Kataan tu, kataan jangan mandi kolam. Jadi di hati kita tu apa perkataan yang bermain-main di minda hati kita tu? Iaitu perkataan jangan mandi kolam lah. Bukan sifat perkata dia ada di hati kita, bukan. Perkataan yang diungkapkan hasil daripada ada sifat kalam di dia tu, dia pun kata jangan mandi kolam. Kita lah hati pun duk bermain-main, oh jangan mandi kolam. Kita faham lah. Jadi perkataan jangan mandi kolam ada tak di kita? Ada. Mana bermain-main di fikiran kita. Tapi bukan tu sifat perkata dia. Jangan mandi kolam tu bukan sifat perkata Ahmad tu. Sifat perkata dari peti suara tu, dia hanya mengungkapkan lafau, kata-kata jangan mandi kolam. Tu ya. Tu ya. Ataupun suruh sesuatu. Contohnya buat nasi goreng lah. Tolong buat nasi goreng. Tu lafaz tak? Lafaz. Masuklah hati, terbayang tak? Terbayang. Tolong buat nasi goreng. Bukan tolong buat nasi goreng itu sifat perkata bagi orang tu, bukan. Tu lafaz. Sifat perkata je ada di anak tekak lidah dia. Tiadalah laki-laki itu. Tiadalah laki-laki itu. Laki-laki yang sebut, yang sebut suruh tadi tu masuk pada hatimu. Bukan. Lafaz yang dimainkan oleh dia, yang diungkapkan oleh dia, itu yang masuklah hati kita. Kita duduk bermain-main, kita duduk mikir. Bukannya zat orang tu ada dalam kita. Zat orang yang suruh, zat orang yang larang tu ada dalam hati kita. Bukan. Hak inilah makna kata mahfuzun fis sudur, terhafal dalam hati. Macam apa Quran? Kalamullah tak? Kalamullah. Yang baru, yang baru. Kita pun hafal alif lam mim sampai annas. Adakah sifat perkata Tuhan di kita? Bukan. Bukan sifat perkata Tuhan di dalam hati kita, bukan. Tapi lafau-lafau yang diungkapkan Allah Ta'ala sejak zaman Nabi SAW ada semua dalam hati kita. Satu yang ada. Bukan perkata Tuhan dalam hati. Ini nak bagi beza sungguh ni. Kalam Allah yang nafsi, yang ada azali, sejak azali, dengan kalam Allah yang lafzi, yang berhuruf suara ni. Nak katanya kalam Allah Ta'ala bila ada dalam hati kita, bukan makna Allah kita bersifat dengan sifat perkata Tuhan, bukan. Tapi lafaz-lafaz yang Allah Ta'ala ungkapkan pada zaman Nabi SAW ada berlaku di hati kita sebab kita hafal Quran 30 juzuk. Bukannya ada sifat kalam Tuhan yang azali dalam diri kita. Dan demikian lagi engkau surat. Surat ni tulis lah. Demikian lagi engkau surat nama laki-laki di dalam suratmu. Surat apa? Surat cinta ke apa? Biarlah apa benda pun.
Ha, dia tulis. Contoh nama Ahmad, dia pun tulis lah A-H-M-A-D ataupun tulis bahasa Arab Alif Ha Mim Dal. Okey, maka masuklah nama laki-laki itu di dalam katamu. Tiada zat laki-laki itu masuk pada suratmu. Ha, ha. Bila kita sebut Ahmad, bila Ahmad, nama laki-laki itu ada tak di, di perkataan kita ni? Ada, kita sebut Ahmad. Kena dengan makhraj ha, mim, dal, alik. Ah, tubiklah nama Ahmad. Tapi bukan makna zat laki-laki yang bernama Ahmad itu ada di surat kita. Bukan. Ha, bukan ada di surat kita. Bukannya timbul tiba-tiba bila kita sebut Ahmad, tubik zat diri nama Ahmad di surat tu. Bukan. Ha, tu eh. Jadi nak makna, mana kata perkataan. Eh, perkataan dengan sifat perkata kita dengan apa yang kita lafazkan beza eh. Ha, sifat perkata kita ada dia nak tekak lidah kita. Ha, kita pun sebut Ahmad lah, api lah, roti lah, bukan ada roti sungguh, nama je lafaz. Ha, eh. Kita menghafaz kalamullah iaitu Al-Quran, bukan makna perkata Tuhan ada di hati kita dan bukan bermakna zat Allah ada di kita. Oh, eh. Kemudian inilah makna yang maktub pada masahif, tertulis dalam kertas-kertas suhuf-suhuf. Bila kita tulis, ha, tengok Quran tu, tulis tu, kita pun sebut Alif Lam Mim. Bukannya tubik sifat perkataan Tuhan di Quran tu, tak. Ha, bukan tubik zat Tuhan di Quran tu, bukan. Yang adanya segala lafaz-lafaz Quran tu kita sebut di lidah. Dalam keadaan tak keluar pun zat Allah di situ, tak keluar pun perkata Tuhan, sifat kalam Al-Azali tu tak ada. Bukannya tubik ikut Quran tu. Jadi gitu, tubik seketul-seketul ke, bukan. Ha, tu. Maka janganlah engkau sangka yang engkau baca dan yang engkau hafal dan yang engkau surat tulis tu iaitu kalamullah. Ha, kalamullah yang azali, jangan kau sangka gitu. Ha, jangan kau sangka kau baca Quran, kul huwallahu ahad. Oh, ha, ni lah yang azali tu, kalamullah azali. Jangan. Jangan kamu sangka kamu tulis kul huwallahu ahad. Oh, ha, ni kalam Allah azali. Bukan. Jangan kamu sangka apa yang kamu hafal kul huwallahu ahad dalam hati itu kalam Allah yang azali. Bukan. Ha. Setelah bagi contoh, dia terang pula. Dan hanya sungguhnya menunjukkan kalam Allah yang qadim. Hanya tulisan, hanya apa yang kita hafal, apa yang kita baca, apa yang kita tulis, itu menunjukkan Allah ada sifat kalam. Tu ya. Menunjukkan Allah ada sifat perkata yang qadim. Tu ya. Bukan sifat perkata Allah di kertas tu, bukan sifat perkata Allah di dalam hati kita, bukan sifat perkata Allah ada di lidah kita bila kita sebut kalam Allah. Bukan. Ha, tapi hak tu menunjukkan ada sifat kalam Allah yang qadim. Contohnya kita duk nampak orang sembang, gonggang-gonggang apa benda tak tahu dia sembang, itu menunjukkan dia tak bisu. Ha, tu ya. Jadi Allah ada Quran, Taurat, Injil, Zabur, kita tulis pula kalam-kalam Allah, menunjukkan Allah tidak bisu. Tu ya. Sebab tu ada kalam Allah Ta'ala yang lafzi, yang ada bersuara, yang ada berhuruf ni, itu menunjukkan ada kalam Allah yang azali, yang tak berhuruf, tak bersuara. Macam mana, seperti mana kita tengok orang sembang, kita faham kata dia ada sifat perkata, dia tidak bisu. Haa, eh. Kalau kita tengok dia diam ya, ataupun cakap pun tak keluar tubik lafaz-lafaz yang makruf tu, hak tu baru kita kata bisu. Ha, menunjukkan dia bisu. Jadi semua kalam Allah yang ada di masjid kita ni menunjukkan Allah itu ada sifat kalam yang nafsi, yang azali, yang ada di zat Tuhan. Ha, tu eh. Ha, cuma tak samalah macam kita. Nya kita nak tekak lidah, dia bukan nak tekak lidah. Dia di zat Tuhan lah. Dia bukannya ada mulut, bukan ada lidah, bukannya perlu pada makhraj huruf untuk keluarkan perkataan. Kalau kita perlu pada makhraj huruf, nak sebut Ahmad pun makhraj huruf kena kena. Kalau tak kena jadi lain. Ha, tu belajar Quran tajwid pula lah. Makhraj-makhraj benda apa pula tu.
Kalau tak ada makhraj, sebutan huruf Quran tak akan betul. Ha. Jadi Allah Ta'ala tak payah makhraj-makhraj ni. Ha. Bukannya makhraj ni hasil daripada geseran lah. Dia panggil geseran dua benda. Jadilah tubik suara tu. Ha, eh? Geseran dua benda. Tak kisahlah benda apa tu. Tekok dengan sama tekok tu. Lidah dengan gigih, lidah dengan gigi kacik tu. Ha, dia bertemu dua benda. Jadi keluar huruf, jadi keluar suara ke situ. Suara apa tu? Huruf dia ha contohnya. Ha contohnya. Ain contohnya. Ha, beza ain, ha, ha. Dia punya huruf makhraj dia beza. Tempat keluar dia, sebab tu kita boleh sebut beza tu. Sebab apa? Sebab tempat berbeza-beza. Allah Ta'ala maha suci daripada makharijun huruf. Tu ya. Allah Ta'ala bukannya apa nama tu? Bukannya ada lidah, bukan ada gigi, bukan ada bibir nak boleh sebutkan. Tu makhluk. Dah lah ke mana? Wallahu a'lam. Habis eh? Ha. Kemudian kata Musanih rahimahullah ta'ala, dan kalamullah yang qadim itu tiada bercerai dengan zatnya zat Allah. Dia tak pisah. Kalam kita boleh pisah. Bila? Bila Allah tarik letak bisu. Bisu pisah dengan kalam kita. Kita ada kalam, ada sifat berkata. Bila Allah tarik, buh bisu. Cerai tu. Sifat Allah yang kalam ni cerai tak? Tak cerai daripada zat Tuhan. Ha, tu kata tak juga tu. Dan qadimnya itu tiada berhuruf dan tiada bersuara. Hadis Imam Asy-Syarqawi rahimahullah sebut dalam Hasyiah Asy-Syarqawi, begitu juga sifat perkata kita tak berhuruf tak bersuara di anak tegak lidah kita ni. Juga tidak berhuruf tidak bersuara. Ini dari sudut ni sama dengan Allah Ta'ala. Cuma bezanya sifat perkata kita yang tak berhuruf tak bersuara ni dicipta Tuhan. Baharu ada boleh fana, boleh binasa sama dengan makhluk lain. Tapi yang Allah Ta'ala kalam tak huruf tak suara, tak ada orang cipta. Qadim, azali, tak sama makhluk. So ha, pergi kat dia semua. Haa, ha, okay. Tak huruf tak suara, tiada dahulu dan tiada kemudian. Haa, sifat berkata Allah bukannya ada dulu kemudian. Dia bakok, bakok dan qadim. Qadim ni sejak azali ada, abadi ada. Bukannya ada dulu, dulu tak ada, sekarang ada, lepas tu tak ada, lepas tu ada balik. Balik. Maka tiadalah masuk kalamullah itu di dalam segala di dalam segala apa tu? Kitabnya kot. Ha, kitab. Tiada masuklah kalam Allah itu di dalam segala kitabnya kitab Allah, daripada Quran dan Taurat dan Injil dan Zabur. Ha, jadi kalam Allah yang perkata tu tak masuklah kitab ni. Kitab lain tu lafzi. Tu kalam yang berhuruf. Taurat ada huruf dia, Quran ada huruf dia, Injil ada huruf dia, Zabur ada huruf dia. Tak masuklah kalam Allah yang azali ni. Kalam Allah yang azali bukan ada kat Quran tu. Kalam Allah yang azali ada di zat Tuhan. Kalam Allah yang ada kat Quran tu, tu baharu. Ha, tu dibaca, ditulis, baru dicetak. Bukannya qadim. Kalau qadim baru cetak tu lah ke mana? Ha. Kalau nak kata qadim juga. Ha, cuma di luar majlis ilmu kita kena kata qadim lah. Tu ya. Al-Quran Allah itu qadim. Sebab tak mau bagi waham, tak mau bagi salah sangka orang. Kata sifat perkata Allah yang di azali itulah yang baru. Ha, tu tak mau tu. Kalau kita kata Quran tu baru, lepas tu kita kena kata Quran tu qadim. Di luar majlis ilmu sahaja. Dalam majlis ilmu tak boleh, kena farak, kena bezakan kalam Allah yang azali, kalam Allah yang lafzi. Kena beza. Lepas tu dia kata tak haram tu. Itu atas pandangan mu'tamad. Disebut lagi tak Sirajul Huda juga, Syekh Muhammad Zainuddin As-Sumbawi radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ada khilaf tiga pandangan. Ni pandangan mu'tamad. Haa, tu ni. Ha, tu beza antara kalamullah yang nafsi, kalam Allah yang lafzi. Kemudian kata mu'alif rahimahullah ta'ala, maka tiada bercerailah selama-lama, yakni kalam Allah yang qadim tadi dengan zatnya, zat Allah. Dan tiada seorang pun bersifat dengan dia, dengan sifat kalam Allah oleh yang lain. Tak ada.
Lepas tu kita belajar dulu sifat wahdaniyah, wahdaniyah Allah pada sifat, iaitu tak ada orang yang sifat dia macam Tuhan, dan juga sifat kalam Allah itu tidak berbilang, bukannya dua bahkan satu. Bila kata bukan dua, tiga, empat, apatah lagi, satu lah. Allah ada satu sifat kalam yang kita terjemah perkata. Dengan sifat perkata, Allah pun boleh berkata-kata. Haa, tu eh. Kemudian kata mu'alif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Aduh. Dan lagi pula jikalau kita kata kira'ah, wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.